Halo semuanya, kali ini saya mau review solar motion light yang punya sensitive mode motion sensor dan bisa save energi matahari. Lampu ini memiliki 16 LED dengan tingkat kecerahan 100 lumen, dapat bertahan semalaman. Kelebihannya bisa mengurangi biaya tagihan listrik, ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi gas dan polusi suara, mudah dipasang, biaya pemeliharaan rendah, dan aman dan praktis untuk rumah kalau ditinggal pergi beribadah dalam jangka waktu lama, pulang kampung hari raya, atau pergi liburan. Jadi nggak perlu minta tolong orang untuk mematikan dan menyalakan lampu setiap hari. Langsung aja kita unboxing. Di dalamnya kita dapat user manualnya, lalu ada visor beserta murnya dan besi untuk menyalakan dan mematikan lampunya. Bisa dilihat di sini ada 16 LED berwarna emas. Lalu di sini ada sensor geraknya. Tombol on off-nya yang untuk menyalakan dan mematikan ini ya. Harus pakai ini besi yang tadi. Lalu ini bagian yang solar cell-nya. Langsung aja kita praktek menyalakan dan mematikannya. Ya, cara pasangnya tinggal kamu bor dinding di mana kamu pengen meletakkan lampu ini. Biasanya di samping kanan dan kiri pagar. Setelah dinding dibor, langsung dipasang visor dan di baut seperti biasa. Untuk pertama kali kita harus menyalakan on off lampu ini menggunakan besi ini, besi bawahannya. Tinggal pencet on off nya seperti ini. Ini tadi 16 LED yang dijelaskan di awal, dan ini dia sensor geraknya. Saat matahari tidak ada, misalnya mendung atau udah gelap, ini nanti lampunya otomatis menyala seperti ini. Sekian review dari Glishop. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih.